Dan kompresor ini suaranya sangat berisik. Kelihatan dari suara bearingnya ya. Ini kita akan coba. Nah, itu suaranya berisik. Kita akan coba bongkar apa masalah di dalamnya. Oke, ditunggu. Kita bongkar bagian-bagiannya seperti ini sepul. Ini stang seher, ini stang seher. Nah, yang rusak itu di bagian bearing yang dalam sana. Nah, bearing yang rusak, yang bunyi berisik. Untuk bearing belakangnya masih oke. Bearing yang dekat sepul ini. Nah, yang di sini tuh masih oke, masih presisi. Cuman yang sana yang bunyi keras sekali karena sudah longgar. Apalagi dia berubah untuk menggerakkan stang seher. Jadi suaranya kocak. Apalagi ini RPM sangat tinggi di kompresor ini, 2400 RPM. Jadi sangat berisik. Nah, proses kita akan coba selanjutnya. Buka bagian kepala seher agar kita bisa membuka lahar di sana. Iya, udah ada seminggu lebih. Untuk restorasi kompresor ini sederhana, sangat mudah. Jika kita mau. Apalagi barangnya kelihatan. Secara visual mudah dianalisa. Ini bagian isap, bagian buang. Ini adalah membran. Kita buka bagian ini juga. Gunakan mata sok panjang bikinan sendiri. Untuk mempermudah pekerjaan.
sepatunya agak keras. Ini membrannya. Airnya masih bagus, presisi. Cuma kerusakan di klar di stang seher, penahan stang seher di rotor ini kocak sekali. Ada sepi, berbahaya jika sampai sepinya hilang, sangat berbahaya. Ini ada sepi dua di sini. Tadi ada ring, pakai 3 buah ring. Ini sangat mulus sekali. Dia celahnya bisa gerak-gerak kayak di atas. Nah, berisikannya kita lacak. Ini masih presisi, ini juga masih. Intinya kalau kompresor seperti ini jangan sampai kehabisan oli. Kocelak, udah kocelak sekali nih pelahar ini. Kita pikirkan bagaimana cara membukanya. Ini ada baut, baut L harus dibuka dulu. Oke guys, ini harus ke tukang bubut. Kita akan bawa untuk di press ditarik pakai tracker ya. Sulit pergantian. Kita akan jeda dulu. Cara melepaskan krek AC ini diketok sampai kelahernya agak
turun ke bawah. Kemudian ini dicongkel. Tadi saya lakukan sampai sini airnya terlepas. Dan asnya diketok sampai lepas seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Ini sealnya masih bagus ya. Terbuka kruk asnya. Kruk asnya juga masih bagus. Jadi kerusakan fatalnya itu ada di sini. Yang suaranya sangat berisik. Ini kelaharnya sangat kocelak. Nah, ini kocelak sekali itu. Sudah kelewat batas. Sehingga saat kompresor bunyi, berisiknya luar biasa. Ini tipe kelaharnya 6003. Untuk kelahar belakang yang ada 10. Ini tipenya. Tunggu, kelihatan 6202. Ya, jadi yang depan yang 6003 harus kita ganti. Untuk muka kelahar yang ini harus menggunakan tracker. Karena posisinya jauh dari as. Jadi ditarik dengan tracker. Kita coba dengan tracker. Ini sudah saya pasang tracker. Kita pasang pin penguncinya. Pin pembuka. Kemudian kita putar pelan-pelan. Akhirnya bearingnya sudah terlepas. Sudah remuk ya. Sudah hancur sekali. Oke, kita akan ganti yang baru. 6003 seharga 30.000. Kelaharnya sudah saya pasang. Kelahar untuk krek as kompresor Laconi 0,75. Kita akan pasang lagi keseluruhannya. Setelah kita lumasi oli biar agak licin, masukkan ke dalam supaya sealnya nggak rusak. Nah, masuk kelaharnya secara presisi. Ini udah masuk, sudah di press, diketok sedikit. Nah, ini sangat presisi sekali sehingga diputar pun nggak ada goyang, tidak ada bunyi krak-krak-krak-krak. Halus, presisi, digoyang-goyang juga nggak bisa. Tinggal pasang krek asnya. Untuk pemasangan krek asnya sudah dipasang. Tadi saya masukkan dengan cara diketok di bagian tengah. Di bagian sini diketok sampai masuk mentok, kelihatan dari lubang ini kelihatan tuh sudah masuk mentok. Nah, tinggal memasukkan bautnya, baut pengencang krek as, supaya tidak bergeser. Ini blok sehernya. Ini stang seher dan sehernya.
sulit. Sudah masuk, kemudian dikencangkan dengan L. Kunci L. Baut L pengencang kertas. Sudah kencang, kita pasang sehernya, stang sehernya. Saya sudah pasang sehernya. Seher dan blok seher sudah saya pasang. Kita pasang baut L8. Bukan. Thank you.
gerakannya sangat mudah sekali. Tidak ada ini kocak-kocak. Sudah presisi sekali. Kita akan pasang spi. Dua buah spi yang katup bulu. Katup bulu ini ditahan oleh spi. Dua buah spi. Kemudian dipres dengan plat tebal. Pop silinder. Cara mengencangkan silang ini kencang, cara yang kencang yang ini, kemudian yang ini. Agar merata, tidak ada kebocoran. Bisa dicoba buat para
nonton di rumah bahwa sangat mudah sekali servis kompresor angin ini jika kita ada kemauan. Sudah presisi. Maaf lagi musim batuk di 2024 bulan Mei, musim pancaroba. Kita akan assembly jualan bodinya. Mumpung kita bongkar sekalian, kita bersihkan semua bagian karet sampai dalam-dalamnya, sampai bersih semua supaya tambah awet. Nah ini sudah bersih semua. Nah ini untuk batasan oli nanti ada di sini. Jadi oli itu adanya di, nah di titik tengah. Jadi kisaran olinya ada di sini. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dia akan tumpah. Akan tutup. Kita akan tutup. Dan pasang bautnya 4. Sudah terpasang semua. Untuk kepala kita siapkan. Untuk spoolnya sudah saya pasang. Laharnya juga sudah press masuk. Pasang kipasnya. Pasang sepi. Yeah.
Kenapa udah jadi dua? Pasang kondensernya, digitalnya sudah. Kita coba tes suaranya. Setelah jadi kelar, kita tes suaranya. Hasilnya kompresor sudah tidak berisik lagi. Hasilnya setelah overhaul perbaikan sangat baik.